Ini teman-teman ya. Ini ada ular di rumah. Kebetulan ini rumah teteh ya. Nih. Tuh. Ularnya udah gua amanin nih. Ini ular cacat. Ini ular cacat. Mana? Ini. Mana? Udah nol deh. Ada apa? Iya. Ada apa? Oh, cecak ini mah. Ya coba di. Oh, cecak ini mata. Tuh hulunya kebelah itu. Oh, cecak ini mah nih. Ini teman-teman ya. Ini ada ular di rumah. Kebetulan ini rumah teteh ya. Nih. Tuh. Ini ular cecak atau Capuchinus licodon ya, teman-teman. Tahu. Jadi ular ini tidak berbisa ya. Aman sih, Teh, aman, Teh. Jadi aman ularnya enggak berbisa ya, teman-teman. Jadi ular itu emang suka masuk-masuk ke dalam rumah, teman-teman. Apalagi di belakang rumah kan ada kebun ya atau pemakaman itu. Ini ukurannya lumayan gede juga nih. Ya tuh. Jadi ular ini tuh pemakan cecak, teman-teman. Jadi kenapa dia suka ada di dalam rumah atau seperti ini ya? Karena di dalam rumah ini kan makanan dia banyak gitu, teman-teman. Nah, ya. Ini ular cecak atau Licodon capuchinus. Karena di belakang rumah teteh kan kebon, Teh. Iya. Jadi nah, ya. Cenderung dia pasif. Tuh, pasif itu enggak agresif, teman-teman. Tuh, enggak nyerang ya. Iya. Nah, jadi ini. Jadi ini ular cecak Licodon capuchino. Noh ya. Jadi ini enggak berbisa, Teh, aman, Teh. Ya. Aman guys. Dibawa keluar aja yuk. Jadi dia tuh mencari mangsa gitu. Jadi ke dalam kan banyak cecak di dalam. Di dalam kan banyak cecak. Di dalam kan banyak cecak, jadi mencari mangsa di dalam rumah gitu. Ya, tuh. Jadi ciri-cirinya seperti ini ya. Aman, teman-teman, tuh. Seperti yang ini sering banget masuk ke dalam rumah, teman-teman, ular seperti ini. Namanya tuh ular cecak atau nama ilmiahnya tuh Licodon capuchinus, teman-teman. Jadi kalau misalkan nemu di dalam rumah atau di dapur kayak tadi ya, itu kita nggak usah panik, teman-teman, karena ini ular aman, nggak berbisa ya. Dia tuh mencari mangsa kayak cecak, emang makanan utamanya tuh cecak, teman-teman. Lagi-lagi dibangunin katanya ada ular, teman-teman. Jadi langsung kita cross check ya, ternyata ular ini cecak, aman. Ya. Jadi enggak perlu panik. Oke, teman-teman, jadi ular ini bakalan kita lepasin lagi nanti ya. Kita review nanti, bakal kita lepasin di luar lah, atau kita lepasin di luar. Jadi enggak di dalam rumah ya. Kan video pun enggak ngaco. Oke, teman-teman ya. Jadi nanti bisa bila mana ketemu ular seperti ini aman ya, enggak usah panik. Aman enggak, ular masih. Ya jadi kalau emang yang enggak tahu tuh pasti gitu, Pak, masih. Kalau yang nggak tahu jenis ular apa berbisa apa enggaknya pasti panik, kita takut. Iya. Tapi kalau kita udah tahu ular berbisa atau enggaknya, itu nggak bakal panik karena kita udah tahu jenis ularnya gitu. Jadi bakalan kita lepasin lagi. Oke, teman-teman. Agen etak.